Yang mengikat bagi setiap insan beriman dalam setiap kesempatan Ramadan yang akan berpindah kepada satu Syawal. Kewajiban itu disebut dengan zakat fitri atau juga yang viral dengan sebutan zakat fitrah yang batas pengeluarannya sebelum ditunaikan sholat sunnah Idul Fitri yang dua rakaat itu. zakat Fitri seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diviralkan sampai kepada kita melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah ditujukan kepada dua hal utama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah menyampaikan bahwa sarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al fitr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri tuhratan lagwi wa sebagai satu tujuan pertamanya penyuci, pembersih bagi setiap mukmin yang menunaikan ibadah siam Ramadan dari aneka perbuatan yang tidak bermanfaat atau hal-hal kotor yang pernah berlangsung selama ia menunaikan ibadah siam Ramadan itu tanpa disadari kadang-kadang tersirat pikiran-pikiran yang tidak tepat, kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan atau tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan saat menunaikan ibadah siam yang termasuk dalam kategori lagha dan rafat. Maka, mengeluarkan zakat fitri ini otomatis akan menyucikan, membersihkan segala yang dinilai kotor dan kurang pantas tadi. Yang kedua, Zakat fitri juga disebutkan di hadis ini, tu'matan lil masakin sebagai support makanan, sebagai support logistik bagi saudara-saudari kita yang tidak mencukupi, yang diistilahkan dengan kalangan masakin atau orang-orang yang masuk kategori miskin, yang kesulitan untuk mendapatkan logistik, makanan di hari pada saat semestinya kita sudah tidak berpuasa lagi. Karena itu satu syawal harinya disebut dengan Idul fitr. Fitron seakar dengan kata futur, iftar yang berarti makanan awal yang dikonsumsi. Pada saat kita masuk satu syawal, sebelum kita menunaikan ibadah salat id, maka sunnahnya kita makan terlebih dahulu, setidaknya makanan ringan yang menunjukkan bahwa hari itu sudah tidak puasa lagi. Hari itu dibolehkan makan kembali. Hari itu adalah raya yang seharusnya orang gembira yang ditandai dengan makan makanan pembuka. Pada saat itu, berlangsung diduga boleh jadi ada kolega kita yang tidak mendapatkan makanan, tidak memiliki logistik, sehingga tidak merasakan kebahagiaan yang sama dengan orang-orang lain yang seharusnya berbuka dan berbahagia, tidak memiliki support makanan untuk membatalkan puasanya karena memang pada waktu itu sudah bukan lagi waktunya berpuasa dan diharamkan berpuasa sebagai apresiasi hadiah bagi setiap insan beriman yang berhari raya pada waktu itu. Karena itu zakatnya disebut dengan zakat fitri untuk menunjuk kepada wujud zakat yang diberikan itu. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah yang disampaikan kemudian kepada kita semua yang menegaskan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bentuk zakat fitri ini. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar radhiyallahu taala beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat al-fitri. Zakat fitri itu sa'an min at-tamri atau sa'an min asy-sya'ir yaitu satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum So itu batas ukurannya kurang lebih empat mud. Satu mud itu kalau ada ukuran standar tangan orang dewasa seperti kami saat ini, yang kita satukan dalam keadaan berdoa seperti ini, lalu dihadirkan, dituangkan kurma atau gandum seukuran tangan orang dewasa saat seperti saat sedang berdoa seperti ini, itu disebutnya satu mud. Jadi kalau empat mud ukurannya kurang lebih ukuran empat tangan ya orang dewasa saat berdoa seperti ini itu empat mud sama dengan satu sa so. kalau dikonversi ke ukuran kita saat ini tentunya akan sesuai dengan bahan makanan pokok yang dikonsumsi karena mayoritas ulama menilai bukan kurmanya bukan gandumnya tapi makanan pokok yang memang dikonsumsi oleh penduduk di negeri itu jika di Madinah pada masa itu makanan pokoknya kurma, gandum, dan di sini bahan untuk makanan pokok nasi kita yaitu beras, maka dikonversilah kemudian satu jenisnya dari kurma, gandum, berupa makanan pokok kepada beras yang menjadi bahan makanan pokok di negeri kita. Lalu dikonversi ukurannya, setidaknya ada sesuai dengan dua setengah sampai tiga kilo beras atau tiga setengah liter. Kalau kita contohkan misalnya ini ada contoh ukuran yang 3 kilo ya. Ini kurang lebih 3 kilo. Ini beras yang sesuai dengan ukuran satu sa ya, 3 kg atau disesuaikan dengan tiga setengah liter. Dan wujudnya teman-teman Bentuk isyaratnya kepada makanan, makanan pokok. Karena memang filosofi dari zakat fitri ini adalah Memberikan kemampuan dan kesempatan kepada orang-orang yang tidak memiliki logistik makanan untuk mendapatkan support makanan itu, agar ia bisa makan, bisa berbuka, bisa futur, bisa iftar, bisa fitrun, ya, untuk makan dan menunjukkan hari itu, hari bahagia, sudah bukan waktunya puasa lagi. Jika dulu kurma itu makanan yang siap santap sampai sekarang, hampir jarang orang yang memasak kurma karena sifatnya bisa langsung dimakan. Karena itu mudah dibagikan sebelum sholat dua rakaat idul fitri. Maka boleh kita bagikan misalnya setelah sholat isya di malam id, kemudian bertakbir, kita bagikan dan tentunya boleh saja kita sertakan juga makanan-makanan pendamping yang sifatnya memberikan warna dan rasa ketika digabungkan dengan makanan pokok. Misal, kita tadi ingin memberikan beras misalnya, kita berikan di malam idnya. Lalu disertakan makanan-makanan lain pendukungnya seperti ikannya misalnya, kan? Atau misalnya hal-hal lain yang sekiranya bisa dipadukan dengan nasi ketika nanti beras ini dimasak dan pos untuk bisa menambahkan makanan-makanan tambahan tadi bisa kita ambil di skema infak. Jadi ada yang zakat di makanan pokoknya, kemudian infak untuk menyertakan sehingga menjadi bentuk sembakonya. Bisa kita sertakan misalnya minyak gorengnya, gulanya sehingga ketika diberikan pada kalangan yang berhak menerima itu dari kalangan miskin atau masakin, maka dia menerima utuh dalam bentuk sembako yang disiapkan untuk keesokan harinya bisa dia nikmati. Jadi zakat fitrinya konversi makanan pokok, skema infak yang didapatkan selama Ramadan misalnya bisa disertakan ke dalam pelengkap dari makanan pokoknya. Itu spirit yang ingin kita sampaikan. Kemudian zakat fitri juga wujud fisiknya berupa makanan pokok, tapi hikmahnya yang sangat dalam juga memberikan dampak kepada nurani kita yang paling dalam ke jiwa kita untuk kembali kepada keadaan bersih. Tadi, tohratan ini menyucikan, membersihkan bagi setiap orang puasa binal lagwi rafath. Spiritnya, orang yang berzakat fitri itu, maka dia kembali menjadi keadaan yang bersih jiwanya terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan itulah fitrah setiap manusia. Cenderung pada kebaikan, cenderung pada tuntunan syariat, karena itulah zakat fitri ini, filosofinya, maknanya, hikmahnya disebut pula dengan zakat fitrah untuk menunjuk kepada fungsinya. Bolehkah zakat disalurkan dalam bentuk uang tidak dalam bentuk makanan pokok? Mayoritas ulama, jumhur ulama, terutama ulama Malikiyah syafi'iyah, hanabilah. Mereka semua sepakat menyampaikan bahwa zakat fitri disalurkan dalam bentuk makanan pokok karena tujuan pokoknya adalah mensupport logistik untuk bisa dikonsumsi sehingga dapat menunjukkan bahwa hari itu bukan Ramadan lagi. Hari itu waktunya berbuka, hari itu berhari raya, hari itu bergembira. Memang dari madhab Hanafi ada yang berpendapat kebolehan untuk bisa menyalurkan dalam bentuk uang. Namun ini dinilai oleh para ulama mayoritas sebagai pendapat yang lemah kiranya. Karena boleh jadi dikhawatirkan berpotensi bertentangan dengan tujuan-tujuan mula zakat fitri itu difardukan. Dikhawatirkan diberikan kepada hal yang justru tidak mensupport logistik. Bisa diberikan pulsa kah atau yang lain kah yang tidak memberikan tanda berhentinya ibadah Ramadan dan masuknya pada hari raya kembali, boleh makan lagi dan bergembira di waktu itu. Kalaupun memang kita menilai misalnya, dia makan tapi dia juga butuh pakaian, butuh misalnya aspek yang lain, maka sekretakan skema infak yang mungkin dikumpulkan dalam konteks zakat mal, saat teman-teman sekalian mengumpulkan itu pada saat kesempatan Ramadan. Karena itu, mari kita siapkan untuk mengeluarkan zakat fitri kita, seukuran seperti yang tadi telah disebutkan dua setengah sampai 3 kg beras kalau dikonversi ke beras kemudian bisa diiringi dengan makanan-makanan iringannya dalam bentuk nanti sembako yang mencukupkan untuk dinikmati yang dipadukan dengan skema infak yang boleh jadi Allah titipkan kepada kita selama Ramadan ini mengikat kewajibannya bagi setiap insan beriman yang memiliki kemampuan logistik cukup untuk dirinya dan orang-orang yang dinafkahi dalam lingkup keluarganya ada kelebihan dari situ maka itu yang kemudian digunakan untuk berzakat fitri yang berdampak kesucian kemurnian fitrah kita sehingga disebut dengan zakat fitrah semoga Allah membimbing kita untuk memudahkan dalam mengeluarkan zakat fitrah zakat fitri ini menyucikan jiwa kita memperbaiki diri kita dan ingat hanya dikeluarkan sebelum solat id. Ketika dilakukan setelah solat id, maka jatuhnya tidak menjadi zakat fitri lagi, tapi menjadi sedekah biasa saja. Adi Hidayat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika nashadu an la ilaha illa anta nastagfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.